Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita di sini akan memperlihatkan cara menggunakan template desain grafis promosi. Nah, misalkan kita nih di sini udah ditampilkan ya. Kita tinggal bisa milih modul diskon, kita klik akses template. Nah, di sini kita tinggal gunakan template. Nanti kita akan dipindahkan langsung ke Canva untuk mengeditnya. Seperti ini ya. Kita misalkan kita edit backgroundnya. Nah, di sini ada pilihan warna-warna ya. Misalkan ada warna hijau, ada. Nanti kalau misalkan di sini ada kurang pas untuk warnanya, kita bisa cari di sini ya. Kita sesuaikan langsung. Nah, jadi kita tinggal edit saja. Misalkan kita ganti dengan kosmetik ya. Misal nambah gambar, kita buka elemen dan di sini ada bingkai ya, pilihan bingkai dan bebas banyak di sini ya pilihannya. Contohnya kita masukin saja yang ini. Nah, di sini kita langsung masukkan foto, misalkan di foto kosmetik. Nah, jadi deh, jadi kita langsung di sini kita tinggal unduh saja ya. Kita unduh. Sudah diunduh, jadi kita tinggal upload saja ya. Sangat simpel ya kan, sangat simpel dan gampang. Nah, misalkan sekarang kita langsung post saja. Nah, ini yang tadi kan, langsung kita post langsung ke akun bisnis kita. Nah, kita tinggal tunggu dan langsung kita upload. Nah, terima kasih semuanya.